Saudara, harga emas di Banda Aceh sejak beberapa pekan terakhir terus turun. Turunnya harga emas ini pun membuat minat masyarakat membeli emas meningkat. Di beberapa toko perhiasan di Aceh, kenaikan penjualan bahkan menyentuh angka 75%. Selain untuk kebutuhan investasi, banyak juga yang membeli emas untuk kebutuhan pernikahan. Harga beli emas perhiasan permayam sebesar 2,7 juta rupiah sudah termasuk ongkos pembuatan. Naik 20.000 per mayam dari harga sebelumnya. Kalau dibanding daya beli masyarakat lah, itu 80% lah yang membeli, 20% yang menjual. Kalaupun yang membeli itu kebanyakan ya, rata-rata untuk investasi, untuk menabung. Kalau ada uang kan biasa masyarakat kita langsung investasi ke emas. Yang ketiga untuk mahar. Kalau mahar sih ini lagi apa musim pernikahan, makanya dari udah satu bulan inilah udah banyak juga sih tempahan mahar. Pekan ini harga emas dunia tergelincir karena tertekan penguatan dolar. Investor mulai ancang-ancang hadapi kenaikan suku bunga yang potensinya akan kembali dilakukan oleh Federal Reserve. Pertemuan The Fed akan digelar mulai Selasa waktu Amerika Serikat dan hasil akan diumumkan pada Rabu 21 September waktu Amerika. Dan kita lihat bagaimana pergerakan harga emas dalam 3 bulan terakhir. Pada 20 Juni 2021 harganya hampir 1 juta saudara, 999.000. Dan di 19 September angkanya adalah 940.000 rupiah. Dan saudara, buyback saat ini adalah sebesar 806.000. Harganya agak beda nih ya, selisih 100.000. Ini memang adalah nilai ketika nanti Anda menjual kembali emas Anda.